Para ulama di dunia termasuk di Nusantara diakui memiliki karomah, yakni sebuah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berkat ketakwaan mereka. Salah satunya yakni ulama karismatik di masa kini yang kewaliannya sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi diyakini memiliki banyak karomah, bahkan ada yang juga menjadi saksi langsung melihat kejadian nampaknya karomah tersebut. Yang pastinya karomah itu dapat dilihat dalam keadaan-keadaan tertentu saja, seperti Kiai Haji Uci Turtusi atau Abu Ya Uci dengan seorang santrinya yang pernah menjadi saksi langsung karomah Habib Lutfi bin Yahya menggandakan raganya hingga menjadi dua. Diceritakan Abu Ya Uci di dalam ceramahnya, ketika itu mereka sedang mengukur bertiga, yakni Habib Lutfi, Abu Ya Uci, dan satu lagi seorang santri dari Abu Ya Uci. Di pagi itu, Abu Ya Uci menunda percakapan dan mengajak santrinya untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Saya habis sholat, namun si santri bingung melihat Habib Lutfi yang hanya tetap diam duduk di tempatnya. Si santri itu bertanya kepada Abu Ya Uci secara pelan, "Guru, mengapa Habib Lutfi tidak mau melaksanakan sholat sunnah duha? Bukankah sholat sunnah duha itu banyak keutamaannya?" Abu Ya Uci pun menjawab kepada santrinya itu, "Kata siapa Habib Lutfi tidak sholat duha?" Si santri itu lalu menunjuk kepada Habib Lutfi. Gurunya pun berkata lagi, "Jangan kamu lihat yang itu, coba kamu lihat yang itu, tunjuknya ke sebelah kanan." Yang ternyata tidak jauh dari mereka, Habib Lutfi yang sedang khusyuk berzikir sesudah melaksanakan sholat sunnah duha. Si santri mulai bingung, Habib Lutfi yang betul yang mana? Tanyanya kepada Abu Ya Uci. Abu Ya Uci pun menjawab, dua-duanya memang Habib Lutfi. Sontak, si santri itu tambah terkejut melihat Habib Lutfi bin Yahya menggandakan raganya menjadi dua. Masya Allah.